Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Support kami dengan cara subscribe dan klik loncengnya. Kali ini saya akan berbagi video-video tentang budidaya ayam hias seperti gambar-gambar yang sedang berjalan ini. Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara mendapatkannya dan apa yang akan kita peroleh dengan budidaya atau merawat ayam-ayam hias ini. Pada saat ini ayam-ayam hias ini sedang rame-ramenya dicari orang dan harganya pun fantastis dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Oke, kita langsung saja lihat. Ada beberapa ayam, ini namanya ayam polan atau ayam polandia. Bentuknya eksotis, bagus, bulunya ada jambul-jambulnya gitu. Ini lumayan harganya, selain warnanya bagus, bentuknya bagus, harganya pun sangat bagus. Ini sangat cocok untuk kita budidayakan di rumah atau hanya untuk hiasan. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mudah untuk merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Next, kita di video lain. Nanti saya akan berikan tips cara merawat ayam-ayam hias ini. Ayam polan ini adalah ayam yang paling ramai dicari orang untuk saat ini, karena selain bentuknya bagus dan emang agak susah juga untuk saat ini mencari ayam polan yang berkualitas. Oke, ini adalah anakan ayam umur 2 bulan sampai 4 bulan. Yang ini adalah indukannya. Ini indukan ayam polan. Ada berbagai jenis ayam polan. Nah, untuk kita memiliki ayam polan ini, kalau kita ingin membeli indukan itu cukup mahal ya, lumayan harganya udah mencapai jutaan. Bahkan jika bulunya dan bentuknya sempurna itu lumayan sangat-sangat mahal juga. Nah, untuk mendapatkan ayam yang cantik ini dengan mengocek kantong yang tidak terlalu mahal, kita bisa beli anakan, kita beli dari anakan. Gimana sih, apakah ada yang jual anakan polan ini? Nah, saya beritahu sedikit, selain di platform jual beli yang sekarang lagi ramai, sahabat juga bisa pesan kepada kami. Ini kami ada di daerah Bogor ya, bisa nanti saya cantumkan nomor WA saya. Tapi untuk saat ini kita hanya melayani di daerah Bogor saja dulu sementara. Nah, yang kedua ini adalah ayam batik Itali. Ayam batik ini juga sedang ramai juga pasarannya. Ada juga ayam cocin, ayam yang kayak celengan. Ini juga lumayan harganya dan ini juga sangat mudah untuk merawatnya. Sahabat semua jangan takut untuk merawat ayam-ayam hias ini, walaupun harganya mahal tapi mudah untuk merawatnya. Yang satu ini adalah ayam Brahma. Ayam Brahma ini cukup lumayan eksotis ya, udah gitu dengan tubuhnya yang besar melebihi ayam-ayam lainnya. Yang satu ini adalah ayam ringneck hijau dan merah. Ini sejenis ayam pisen. Ini juga mudah sih didapetinnya. Kalau untuk yang hijau dan merah, yang agak susah itu yang golden, yang seperti ini golden, golden pisen. Ini agak susah dan harganya pun cukup lumayan. Itu kisaran di angka puluhan juta masih sepasangnya. Nah, ini ayam batik Itali warna putih, ada juga yang warna coklat, yang Kanada. Baik sahabat semua, sekian dulu video kali ini dari saya. Next video kita akan bahas tips dan cara
budidaya ayam hias serta pengenalan ayam hias lainnya yang bisa untuk sahabat budidayakan atau sekedar untuk hiasan, dan memberikan keuntungan tambahan untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.